Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dinasik MD Update. ART yang rekam video viral Nani Wijaya dipecat dari pekerjaannya. Beberapa waktu lalu sempat beredar video yang memperlihatkan keadaan terkini sosok artis lawas Nani Wijaya. Nani terlihat dalam kondisi lemah dan kurang semangat seperti orang yang sedang sakit. Ternyata video tersebut direkam oleh asisten rumah tangga ART Nani sendiri secara diam-diam dan tanpa izin. Nani rupanya kurang begitu suka dengan aksi perekaman tanpa izin yang dilakukan ART. Nani bahkan telah memberhentikan asisten rumah tangga tersebut dari pekerjaannya. Oh iya, itu yang nyebar pembantu saya, karena kan waktu itu kan kejadiannya saya sedang tidak ada di rumah. Jadi itu pembantu baru dan saya sudah kasih peringatan, sudah saya pecat juga, kata Nani dilansir dari Detik pada Minggu 16/10/2022. Anak Nani juga merasa kesal lantaran sang ibunda direkam oleh tanpa izin. Nani pun disebut dalam kondisi baru bangun tidur sehingga terlihat lemas saat direkam dalam video tersebut. Dia udah nggak ada di sini, tidak sopan mengambil gambar ibu saya dengan tiba-tiba, ya kan? Itu kan baru bangun tidur, jadi kondisi baru bangun tidur gimana sih, ya kan? Ungkap anak Nani. Rambut masih acak-acakan, belum prepare lah, masih pakai baju piyama, muka juga kan baru bangun tidur, gimana sih? Masih belum normal ya, seperti orang sakit, apalah, pasti kan ada perbedaannya kan, sambungnya. Anak Nani juga berujar bahwa video tersebut membuat banyak orang mengira Nani sedang sakit. Padahal Nani disebut dalam keadaan baik-baik saja dan memang terlihat lemas karena baru bangun. Nah, itu yang saya sayangkan, ternyata bisa viral gitu. Padahal sih kondisi pada saat itu, pada saat diambil gambar itu, keadaan ibu saya benar-benar baru bangun tidur gitu. Ya, nggak ada masalah, kata anak Nani. Meski begitu, kondisi fisik Nani memang sedikit menurun karena faktor usia yang kini sudah memasuki 82 tahun. Hanya kondisi orang yang sudah lansia, wajarlah ada penurunan sedikit. Lalu di video bilang pangling, ya iyalah. Kan dibedakannya dengan usia syuting 60 tahun, pasti beda, tutup anak Nani Wijaya.